Okey, tuan-tuan tengok yang di Zoom, Adi Damsyik. Ni Damsyik. Ni Abu Utah. Dikepung lebih 6 tahun dibom siang malam pagi petang terhadap umat Islam yang bertahan di sini. Tuan-tuan kalau ingat lagi yang ulama syirah datang kat sini yang bagi sanad hadis tu kan? Nama dia Dr. Mu'tad Subaini. Dia ada kat sini tuan-tuan. Sekarang dia ada ceramah dekat utara. Anak tanya dia, Syekh, kenapa Utah ni dia nak sangat? Apa hebatnya orang Utah ni? Syekh Subaini kata, Utah ni sejak dulu lagi terkenal dengan satu kawasan yang kuat beragama. Orang dalam Utah ni tuan-tuan bukan orang sembarangan. Kalau kita masuk kawasan tu kan, bahasa kita kata macam lagi masuk Mekah Madinah lah. Kan? Orang ni warak belaka. Tak nampak orang buka aurat. Kau takkan jumpa orang buka aurat kat sana. Ini gambaran macam mana keadaan kepungan di Utah ya. Atau belah sana kehancuran. Ini keadaan Utah tuan-tuan yang diserang bertubi-tubi sejak 6 tahun lepas. Tapi yang peliknya sampai sekarang Tentera Bashar masih tak boleh masuk lagi kawasan ini. Ini Allah Subhanahu wa taala. Daripada WhatsApp kawan-kawan kat sana.
dia yang paling teruk dalam tempoh 3 hari itu, serangan selama 48 jam tanpa henti. Dekat Ghutah, tapi masa mula-mula kebangkitan yang demonstrasi itulah.
kita hantar bantuan dua kali, bukan dua kali untuk tahun ni, tahun lepas-lepas memang banyak orang yang kami hantar. Kali yang pertama kami hantar 10,000 USD, kemudian kedua kami hantar 150,000, dan insyaAllah dalam minggu ni juga kami akan hantar lagi 150,000 insyaAllah. Yang ini video yang sedikit hantar bantuan orang-orangnya. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini kita mesti semua dalam tanah yang baik, tak boleh buat keluar. Buat tanah ini. Kami hantar 10,000 USD dalam 45,000 lebih kita. Kita hanya boleh berikan 2,500 bungkus roti untuk 200 keluarga dari dekat kawasan Bukak ini. Sebab harga barang terlalu mahal kat sana, tepungan lagi dan sebagainya. Kawasan Butuh ni besar tuan-tuan, jadi kena banyak NGO yang buat kerja sana. Ada orang tanya kat anak ayah macam mana, macam mana makanan ni dibawa masuk dalam Butuh. Kalau saya kata ada dua cara. Yang pertama melalui terowong seduduk, tapi sekarang semua terowong dah kena bom dah. Cuma tinggal lagi satu cara, apa dia? Terpaksa dia bayar kepada Tuan Bashar, dia kata. Dia kepung keliling ni. General-general dan tuan dia nak duit dia. Bagi rasuah ke dia, dia akan bawa masuk makanan dalam rumah. Tapi harga akan berganda-ganda. Kemudian bantuan kedua kami hantar, Syekh Anah hanya hantar video ni, video bantuan belum siap lagi. Ni guru saya ya, yang mengajar saya dekat Syekh Anah dulu, Dr. Faiz Awad, sekarang berada di Istanbul. Dia dengan NGO dia dekat sana, melalui NGO dia ni, muasasah saya jenis sahabat, kami hantar bantuan dalam Syekh Anah. Yes.
Okey, ni video last kali. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.